Warga ngokolekeun Masjid Raya Al Jabar anu kawilang reang jadi bahan evaluasi pemerintah Provinsi Jawa Barat. Cek Sekretaris Daerah Jabar Herman Suryatman pihakna bakal metakeun sakumna area di Masjid Al Jabar. Salajengna rukun gawe jeung private sector patali jeung komersialisasi sawatara area di eta masjid. Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman netelakeun waragad keur ngokolakeun Masjid Raya Al Jabar nitih 48 miliar per tahun. 37 miliar diantarana dialokasikeun keur SDM anu mancen di Masjid Raya Al Jabar anu jumlahna 480-an. Kukituna Herman ngeceskeun pihakna keur memejehna metakeun sakumna area di Masjid Raya Al Jabar, nyaeta area sosial, spiritual, turta komersial. Area-area komersial, kawas kafe, tepi kawahan atraksi, pihakna bakal rukun gawe jeung private sector, tepi kajaga Masjid Raya Al Jabar bisa mandiri lebah prak-prakan ngokolakeun, sarta henteu gumantung kana APBD. Pihakna ge bakal transparan turta tanggung jawab kana sakumna pengeluaran tina APBD anu diancokeun keur prak-prakan ngokolakeun eta masjid. Budget yang dikeluarkan oleh APBD ini kan cukup besar dan alokasinya sebagian besar memang untuk dukungan apa SDM ya, ada 400 berapa dukungan SDM itu ada 480 lebih sebetulnya, ada petugas keamanan, ada petugas kebersihan, ada petugas administrasi, petugas taman dan lain sebagainya, itu hampir 37 miliar per tahun loh Kang, bukan per bulan. Jadi anggaran yang di yang didedikasikan untuk Masjid Al Jabar ini kurang lebih 48 miliar dan 37,8 miliar di dalamnya untuk SDM yang jumlahnya 480 dan itu melibatkan warga masyarakat sekitar. Kami akan evaluasi juga itu, akan kami dalami juga. Kami ingin memastikan setiap rupiahnya akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan manfaatnya jelas. Output, outcome, benefit, impact-nya harus jelas sehingga setiap rupiah dari APBD bisa dipertanggungjawabkan. Ya kalau melihat situasi kondisi 26 hektar dengan bangunan yang sangat megah, saya kira ini yang menjadi pemikiran kita bersama. Karena yang paling penting hari ini ke depan adalah keberlanjutan. Ya, tentu APBD yang sudah disupport untuk Jabar kita akan evaluasi bagaimana ke depan bisa lebih efektif, bisa lebih efisien. Masih cek Herman, Masjid Raya Al Jabar utamana museumna anu gede mangpaatna keur ibadah turta karakter building. Kukituna pamarentah Provinsi Jawa Barat bakal memenah prak-prakan ngokolakeun Masjid Raya Al Jabar, tapi ka warga anu ngadegdeg ka eta masjid ngarasa leuwih aman turta merenah nalika nyorang ibadah atau diajar di eta tempat. Budi Hartati, Bandung TV.